بنتياء نصيحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله. wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Saudara Kusaiman alhamdulillah di hadapan kita ada sebuah bulan yang mulia sekali bulan Ramadan Bulan Ramadan adalah merupakan bulan kita bersaum itu berpuasa Bulan Ramadan adalah merupakan bulan untuk menempa kesabaran kita karena saat kita berpuasa di tempat kesabaran kita. Di mana kesabaran yang ditempa di dalam bulan Ramadan ada tiga macam. Yang pertama yaitu sabar untuk menaati Allah. Karena kita kita berpuasa untuk menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu sabar untuk meninggalkan maksiat. Ya, karena saat kita berpuasa kita sangat dianjurkan untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Yang ketiga yaitu sabar menghadapi musibah. Karena dahaga laparnya kita, hausnya kita adalah musibah yang menimpa kita. Maka ya, di bulan Ramadan ini kesabaran kita betul-betul ditempa sekali. Makanya bulan Ramadan disebut juga dengan Syahrul Sabar itu bulan kesabaran. Karena kesabaran itu saudaraku sekalian adalah merupakan pokok keimanan, artinya modal keimanan. Ali bin Abi Thalib berkata, Asabru fil iman biman zilati ra's fil badan. Sabar di dalam keimanan itu bagaikan kepala untuk badan kita. Bagaikan kepala untuk badan kita. Sebagaimana badan kita tidak akan hidup tanpa kesabaran. Ya, artinya badan kita tidak akan hidup tanpa kepala. Demikian pula iman kita pun tidak akan hidup tanpa kesabaran. Karena untuk ya masuk surga itu berat. Perintah-perintah Allah seringkali tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Sementara larangan-larangan Allah seringkali sesuai dengan syahwat kita disitulah kesabaran sangat kita butuhkan sekali. Maka saudaraku sekalian terlebih betapa agungnya pahala kesabaran itu. Allah Taala berfirman dalam Al Qur'an inna ajrahum hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu diberikan pahala mereka dengan tanpa batasan. Bayangkan. Oleh karena itulah ya pahala saum, pahala puasa itu tanpa batasan. Kalau amalan-amalan yang lain ditulis oleh Allah 10 sampai 700 kali lipat. Tapi untuk saum, karena ia berhubungan dengan kesabaran, maka pahalanya hanya Allah yang maha tahu. Betapa agungnya saudaraku sekalian, ya saum. Dan betapa kita sangat membutuhkan saum. Karena disitulah kesabaran kita sangat ditempa sekali. Nah, di bulan Ramadan ini kita akan ditempa The kesabaran kita, sabar untuk berpuasa, sabar untuk sholat tarawih, sabar untuk membaca Al-Quran, sabar untuk di atas, lalu ke di atas kebaikan, sabar untuk meninggalkan kemaksiatan yang bisa merusak ya saum kita, saudara, keseimbangan iman, azan, ya Allah wa ya. Maka kita berharap, mudah-mudahan dengan di bulan Ramadan ini, kesabaran kita semakin meningkat. Kita tidak lagi berkata, "Ya, bahwa kesabaran saya ada batasnya, tapi dengan adanya bulan Ramadan, kesabaran kita menjadi tidak terbatas." Kita terus bersabar di atas keimanan kita dan ketakwaan sampai kita meninggal dunia. Semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan dengan datangnya bulan Ramadan ini, ya, dan dijadikan kita sebagai hamba Allah yang sabar menghadapi. apa namanya berbagai macam ujian dan cobaan yang menerpa sabar untuk menaati Allah Subhanahu wa taala dan sabar, sabar untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla wabillahi taufik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mutiara Nasihat Untayan Mutiara Nasihat ya?